pencet tombolnya sebelum aku yang pencet. Pencet tombolnya sebelum aku yang pencet. Bye bye. Assalamualaikum. Balik lagi to my YouTube channel guys, Tarasi TV. Hari ini Tarasi TV lagi jalan-jalan sore di daerah Bojongkoneng guys. Terus kita lihat ada resto namanya Richie Garden guys, dan kita mau coba review di sini guys. Kita mau coba review tempatnya, makanannya, sama lokasinya tuh kayak gimana ya guys, vibes-nya di sini kayak gimana. Jangan lupa nanti like video kita ya guys, dan subscribe channel kita, ikutin kita terus guys. Kalau western dia nggak ada. Kalau untuk anak-anak sih masih ada kayak french fries, chicken pokok. Terus kalau nasi goreng di sini komplit guys. Kayaknya ada sekitar 5 macam nasi goreng. Terus di sini itu lokasinya di Bojongkoneng itu memang kan perbukitan ya guys. Jadi semua resto rata-rata kayaknya ada villanya gitu guys. Jadi ini sebenarnya villa, tapi ada restonya. Jadi villanya tuh per bangunan gitu. Terus restonya juga yang bikin enak di sini, kita bisa pesen lokasinya privat guys. Misalnya kayak ini hallnya hall yang cinnamon. Ini ada beberapa meja, tapi di bawah kita bisa pesen yang VIP. Jadi satu hall itu bisa untuk satu keluarga aja guys. Sama bentuknya kayak begini, semi indoor. Terus ada AC-nya juga. Dong. Aku pesan makanannya karena di sini banyak masakan Nusantara, jadi pesan masakan Sunda gitu guys, kayak gurame, tempe mendoan, kelapa batok, sama sop iga. Sate kambing ada juga guys, jadi pecinta sate tenang aja ada. Ayam-ayam ada, nasi timbel segala macam komplit. Jadi lebih banyak masakan Nusantara gitu guys daripada westernnya. Tapi menu untuk anak-anak ada juga guys, kayak french fries, chicken pokok kayak gitu-gitu. Dan yang paling banyak di sini kayaknya nasi gorengnya guys. Kayaknya perlu dicoba nasi gorengnya ya guys ya. Kita lanjut makan dulu guys. Ini aku mau coba nasi gorengnya. Aku pesan nasi goreng Singapura. Terus satu porsinya tuh banyak banget guys, ternyata bisa buat 3 orang lah ya. Kalau yang porsi sedang-sedang, jadi aku makan seperempatnya. Kita coba nasi gorengnya karena di sini banyak banget varian nasi goreng, dan ini nasi goreng Singapura. Enak. Eh, Mamang. Nasi gorengnya enak, guys. Kayak di kayak nasi goreng seafood gitu, guys. Rasanya enak. Lumayan lah. Isiannya bakso, udang, sama cumi. Enak guys, selesai nih makan di Richie Garden. Kita udah review makanannya. Kalau untuk
sayuran di sini kayak tumis-tumisan nggak ada guys. Jadi kalau mau pesen sayur-sayuran itu lebih ke sop iga atau soto Bandung guys. Kalau untuk masakannya overall semua nilai dari kita Tarasi TV 7 guys. Jadi rasa dan masakannya dan harganya ya sekitar segitulah. Oke guys, ikutin kita terus ya guys sampai selesai. Nanti kita review total harganya ya guys. Habisnya berapa semua makan di sini guys? Kita bertujuh orang. Oke guys. Kita udah selesai makan di Ricci Garden-nya. Kita udah review lokasinya, makanannya, semuanya. Untuk lokasi kita kasih nilai 8 guys. Bagus. Kalau untuk makanan kita kasih nilai 7. Oke, ikutin kita terus ya guys. Tarasi TV.